Saya ceritanya dalamnya di sini ya. Oh, okay. Kita nggak pakai suara, ngikutin lo ngomong aja ya. Hah? Kita pakai suara nggak? Pakai. Nggak apa-apa. Oh, pakai dubbing. Oke. 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 Jalan. Aduh. Pusing sekali ya malam-malam begini nggak ada temen. Mudah-mudahan atuh ya malam-malam ini teh tidak ada rampok. Aduh, sepi sekali ya. Aduh, bulu ketekku merinding. Harus ikutin. Oh iya, ketek merinding tuh gimana? Ah, mudah-mudahan aja tidak ada setan. Tapi nggak mungkin ah, ada pocong. Ada pocong mah cuman ada di film. Ada pocong satu sama pocong dua. Tiba-tiba datang rampok. Oh, iya. Hei! Anak mana kamu? Maaf, Om. Saya anak motor. Ada apa, Om, maksudnya? Keluarkan semua harta dan barang-barang kamu. Tidak! Tolong! Tolong! Hei! Kenapa kamu minta tolong? Aku mau nyelontong. Ikutin aja, ikutin. Tolong, tolong. Tiba-tiba datanglah sang penyelamat dari Korea jauh-jauh ngontrak di Indonesia. Udah, katanya. Lengkap ya detail ya. Jangan lewat terus, hei. Lihat sini. Yang nyelamatin kabur. Iya. Mana tadi orang itu? Wah, ada perang. Siapa kamu? Aku. Kamu tidak tahu aku. Aku ini orang yang selalu menyelamatkan di mana orang kalau tersiksa. Jangan macam-macam kamu ini. Hah? Kamu maunya apa? Kok dia ketawa mulu sih? Udah siap-siap berantem aja. Salah lu, tadi suruh ngomong sendiri, gua yang dubbing, lu gimana? Makanya lu ngomong sendiri. Nah tadi kan suara dari gua begitu. Sekarang pengen tahu nih suara dari dia kalau jadi superhero gimana? Nah, lu langsung suaranya dari lu. Oke. Asli ya? Nah.